teman-teman, aku udah nyampe Hsinchu ini. Ramai sekali, banyak anak Indonesia libur hari ini. Aku tiba-tiba sudah di Hsinchu. Welcome to Hsinchu. Aku udah di stasiun Hsinchu, teman-teman. Kalian aku mau lorot terus deh. Aku hari ini libur lagi ya, soalnya omongan aku tadi malam kelar. Aku mau libur ke Hsinchu dan aku terlalu pagi datangnya. Ini jam 8 lewat udah nyampe Hsinchu. Gak tahu tokonya udah buka belum, mau ngabaso pagi-pagi. Tuh di bundaran juga banyak. Banyak manusia. Banyak manusia libur, teman-teman. Ah, ini toko baksonya udah buka, teman-teman. Aku pikir belum buka. Alhamdulillah ada toko. Ini bukan kerupuk kulit. Aku mau kerupuk kulit. Mas, aku mau bakso babas satu. Di atas. Makan sini. Aku mau ke atas nanti. Buat sampe pemain gitu, Mbak Yuna kan biasa makan di kue omah gitu. Lambung tadi omah aku nambung. Mas ini tadi mau. Mau apa sih? Banyak. Sambal libur. Mbak Kai kan buat seluas juga. Halo. Ngebaso dulu teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini banyak teman-teman yang libur. Ada liburan hari raya. Liburnya hari ini. Toko Hsinchunya dari pagi udah buka. Alhamdulillah balik. Baso aku sama nasi bebek. Sambelnya Kita seruput dulu kuahnya. Kita lalu banyak kepanya. Aku kasih kata kali. Keaseman. Nasi goreng deh. Aku cicip dulu ini. Bapaknya. Makasih. Ya, ada.
kurang keras. Ganti aku kemarin.
Masak asin. Emang asin banget rupanya. Diganti aku itu buah bakso kan bukan es teh. Dia pakai bakso dikasih ini dikasih teh. Tak kasih teh. Oh, buah baksonya asin. Itu mas, itu kan yang layaninnya mas-mas semua, yang babanya belum pada datang. Biasanya aku ada sinsinya sama tim babanya itu. Ya sih mas Indol. Untung aku datang ke luar penutup. Sini duduk bareng kamu sama teman. Iya. Oh, sama Mas ya, Mas ya. Ini jeruk nipis dikasih gula teman-teman.
Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau menyantapin nasi bebek aku. Gimana ini makannya? Udah kenyang baksonya. Cilakan bakso makan ini lagi ya. Semangat. Udah aja kan itu. Ngemaruk pedesnya 20. Ada yang baru. Dari mana? Lali. Ini tuh datangnya siang-siang, aku dari New York datangnya pagi-pagi. Aku mau kesini mau ngebaso. Sendirian. Indramayu. Indramayu lah. Ini kan semangat. Makannya. Ya. Kapan senengnya? Semangat teman-teman. Kesini tuh rata-rata punya bakso. Ini porsi sarapan sama makan siang. Iya pak. Aku lah pak.
kan nantinya nggak ada. Udah kenyang. Ayo. Ayo. Aku kenapa pengen kelan bending? Mau yang bening apa ya? Sayur, sayur bening. Simak, ada simak. Mas, minta es teh. Ya. Kalau naik bawain es teh satu buat aku. Es teh ya, yang manis. Ini enggak manis kan? Kurang manis ya. Semangat, habis ya. Aku yang kalau lupa pernah masak, nanti lampirnya marah. Kenyang, ayo. Boleh, boleh. Sama orang gitu kan.
Putri, Kabar. Yang udah pada kenyang mas, tiam aja. Santai yang udah dapat makanan. Kok jeruk aku sama punya kamu beda? Ini asam. Kamu tuh asam enggak? Asam manis. Takutnya aku enggak dikasih gula. Kasih es teh lah. Belum bayar ya? Hanya kamu di stasiun kereta atau terminal bus gitu. Oh, dia, Pak. Kan aku tadi
Adam ya yang bakso. A few minutes later. Ya kan? Nah, makanya manis asam kan? Makanya aku tadinya pesan waktu itu manis asam. Udah manis asam. Ya kan itu teman-teman asam perut. Nah, sudah makanya ini. Kalau udah naik taksi sekarang naik. Alhamdulillah habis. Enggak habis teman-teman. Hari ini enggak boleh ante. Orang ante aku nih orang sanggup. Kalau nggak pedes sama ini, kak, sama ini tapi jangan banyak-banyak kan mencerut. Aku cuma satu sendok. Enggak lagi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah teman-teman, ini aku udah dari Sincu ya, abis makan bakso udah selesai. Dan ini aku mau naik kereta-keretanya kosong tuh, gak ada orang. Nah ini aku mau balik lagi ke Yuenli. Tuh, kosong. Keretanya lagi ngetem. Nah ini kebetulan keretanya kosong teman-teman. Jadi ngetem si gabus di terminal Pulau Gadung. Ngetem heula kereta oge. Penumpangnya sedikit. Penumpangnya semua ke arah atas ya, ke Taipei itu banyak banget pasti. Ini aku tadi dari Sincu habis makan bakso ya, dan ramai sekali di sana ya. Karena banyak teman-teman mbak-mbak TKW yang pada jajan bakso liburan ya hari ini. Liburan Idul Fitri, masih termasuk Idul Fitri ya karena baru 2 hari ini. Dan aku mau pulang ke Yendi dulu teman-teman. Ini udah jam 11 lewat. Aku mau ke tempat teman aku ya, dan subscriber aku yang undang aku makan siang hari ini. Dan ini aku mau naik kereta. Nanti abis dari sana terus mau kemana lagi main gitu. Pokoknya aku sehari ini aku lantang-lantung sendirian lah ya. Dan aku pengen makan bakso, udah terlaksana alhamdulillah. Dan ini benar-benar kosong penumpangnya alhamdulillah. Tadinya aku pikir aku keretanya penuh gitu. Dan aku ngantuk sekali abis makan bakso kenyang. Masih suasana Idul Fitri ya teman-teman. Oke, ayo kita ikutin terus. Nanti kita makan siang di tempat teman aku ya. Alhamdulillah banyak orang yang baik sama aku. Dan tadi juga di tempat itu jajan bakso banyak subscriber di sana ya, yang kenalin aku gitu. Yang pada kenal sama ini Sulasti 15 Lebeo. Bebas teman-teman. Sebebasnya burung aku libur sendirian.